Bongkar-bongkar. Kalau udah nggak sesuai dengan undang-undang mah bongkar aja. Kita nggak tahu siapa yang buat ini. Parah banget ya, Pak. Parah ya, Pak ya? Bangetan. Wah, itu. Kemarin aja udah. Jadi ini dibikin secara ilegal berdasarkan pernyataan dari pihak Dishub, pembuatannya pun tidak diketahui karena Dishub sudah membuat speed trap ada di depan itu yang garis-garis putih. Nah, ini sudah tidak diketahui pembuatannya, spesifikasinya pun tidak ketahuan, pakai spek dari negara mana atau mungkin dari neraka jahanam. Nah, karena ini sudah memakan korban, kemarin pesepeda ada yang sampai rusak, ada yang jatuh, luka, dan paling parah itu sampai pedagang sayur yang menggunakan sepeda jatuh.